Katanya kalau kita ngelihat video ini sambil diputer kayak gini, kita berasa kayak di pantai beneran, guys. Tapi perasaan malah jongkir kebalik ya. Gini ya. Iya ya. Terus aja bang, rumah si Udin. Aduh salah, ternyata masih belok lagi bang. Maaf bang ya. Itu sini nih makan nih, makanan enak loh. Sini cepat sini sini. Loh kok nggak, kok nggak mau? Ini enak loh. Kalian suka nggak minum susu kayak gini guys? Jadi tuh susu Milo. Terus dihancur-hancurin gitu langsung dikasih es batu di dalam kaleng-kalengnya. Rasanya nikmat banget guys. Ayo komen yang sama kayak aku suka susu. Dari ibu guru cuman 4 karena katanya sering menulis. Cepat sembuh ya bu. Ternyata aku kena prank. Mana yang asli ya? Adek sini dong, kakak punya permen nih. Ada rasa jeruk, ada rasa melon, ada stroberi. Adek pengen yang mana? Adek pengen yang ini melon. Ya udah ambil ya, ambil satu aja satu. Adek pengen 2. Nih buat kakak loh, kok diambil 2 kak? Kan adeknya pengen 2. Ya udah nih buat adek lagi satu nih, ambil ambil. Kalian suka yang mana nih guys? Kalau aku makanan dong, berarti kalian yang bawa ya. Aku yang makanan, aku yang kue. Aku yang kue, yang aku pilih, kalian gak boleh pilih ya guys. Pilih-pilih kado, aku pilihin ya buat kalian yang bawa. Aduh, gak boleh protes ya. Aku pilihin buat kalian yang atas lagi. Gak boleh protes. Aku coba lagi ya buat kalian aja. Kita coba lagi buat kalian yang bawa, pasti bagus. Kita coba lagi buat kalian ya yang atas, pasti bagus nih. Buat kalian aku coba lagi ya, pasti bagus nih yang atas. Kalian suka yang mana guys? Yang atas aku suka permennya guys. Aku yang permennya deh. Sekarang ya aku yang atas deh, tak coba yang atas ya. Aku yang bawa, kalian yang atas. Aku yang atas, kalian yang bawa. Aku yang bawa, kalian yang atas. Aku yang atas. Nih guys, kalau kalian punya celana dan udah bolong atau robek, jangan buru-buru dibuang ya. Itu bisa diakalin guys. Pokoknya kalian jangan skip video ini. Kalau kalian skip, kalian nanti rugi loh guys. Tuh, nonton ya sampai habis. Jadi bakal jadi seperti celana baru lagi guys. Keren kan? Pilih-pilih iPhone sesuai dengan kelas kalian ya guys. Kelas 1 tadi ini kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalian kelas berapa? Harus jujur ya, nggak boleh bohong. Pokoknya kalian tuh aku sedih. Pas aku buka paket, aku kena tipu. Loh, kok isinya mesin capit mini sih? Ayo kita buang ke tong sampah. Ambil. Ampun Hagiwagi. Seram. Aku mainin aja. Ternyata gratis. Gak pakai koin. Tapi harus dikocok-kocok. Gawat, udah mulai. Sulit tekan capit. Nyut. Sabar, dikit lagi. Aku dapet warna abu-abu. Gigit pakai gigi. Nomor 7. Aku mau ambil. Ye, dapat hadiah serba ungu. Tapi kok aneh, terus ada telur berhadiah. Yuhu, isi slime. Lanjut main mesin capit gak? Seram, mesin capit terkecil di dunia. Jelek. Tapi ada hadiahnya. Aku pengen main. Ayo kocok-kocok. Woi, udah mulai. Pencet, pencet. Terus tarik. Jangan sampai gagal guys. Wow. Yah, dapat warna kuning. Terus aku buka pakai gigi. Hadiahnya disuruh pilih bebas. Kalau gitu aku tutup mata pilihnya. Dapat warnain rambut jadi pink. Aku diam-diam pergi ke salon sendirian. Akhirnya sampai ke MN. Rambut aku dicat. Pokoknya jangan sampai ketahuan mama. Aku takut dicubit. Hampir selesai. Ini pertama kali aku warnain rambut di MN. Aku mau nangis. Terakhir dicuci deh. Aku sampai kaget. Hasilnya bagus. Menurut kalian aku cantik atau jelek? Pilih-pilih mainan berhadiah guys. Ayo kalian suka yang mana? Aku yang nomor 6 guys. Yeay, aku dapat room. Aku sedih. Pas aku buka paket, aku kena tipu. Loh, kok isinya mesin capit mini sih? Ayo kita buang ke tong sampah. Ambil. Ampun Hagiwagi. Seram. Aku mainin aja. Ternyata gratis. Gak pakai koin. Tapi harus dikocok-kocok. Gawat, udah mulai. Sulit tekan capit. Nyut. Sabar, dikit lagi. Aku dapet warna abu-abu. Gigit pakai gigi. Nomor 7. Aku mau ambil. Ye, dapat hadiah serba ungu. Tapi kok aneh, terus ada telur berhadiah. Yuhu,
isi slime. Lanjut main mesin capit gak? Kira-kira kalian suka warna yang mana nih sepatunya? Apakah yang bawah atau yang atas? Kalau aku sih yang bawah pastinya. Yang atas tuh dicoret-coret gitu, mana bang? Tutorial membuat ulat seperti asli guys. Bahan-bahannya tuh gampang banget. Cuma kertas terus dicoret-coret pakai spidol, terus dililit di kayu, terus dititik-titik gitu. Jadi deh katanya guys, orang ini bisa mengubah daun ini menjadi gambar lukisan. Apa kalian percaya sama gak percaya? Masa daun doang katanya bisa? Tuh, cuma dia coret-coret gitu aja. Terus kayak digambar apaan itu. Ah, ini mah bukan daun yang tadi. Pasti dia ganti nih, bohong ini. Kalian juga kan pasti gak percaya kalau ini yang daun yang tadi nih. Yang nonton dilarang ketawa ya. Ini kumpulan video-video pakai filter membagongkan, oke? Gak boleh ketawa. Oke, Pikachu, wih terbang. Bilang ketawa lo ya. Aduh, lambennya perot. Mobilnya kok panjang. Astaga, wow keren banget. Jadi gaun. Oke, selanjutnya pasti berotot nih, tuh kan, gede. Oh, es krimnya molor. Selanjutnya apa nih? Gak tau lah, yang ini gak terlalu lucu ya. Penceng kucingnya. Wih, jadi sunset. Keren banget ya, matahari terbenam. Oke, selanjutnya keren nih, jadi apa nih? Wow, jadi es membeku. Bisa gitu ya filternya ya. Ya, ini pasti cantik nih. Lo lah kok buta. Gondol, udah. Lu. Kok berubah gitu ya? Ini buah mangga apa dompet sih? Masa buah mangga jadi dompet? Dompet jadi buah mangga? Terus jangan-jangan di dalamnya nggak ada isi uangnya, tapi isinya mangga. Tantangan emoji guys, aku dapat apa ya? Lo, ini dapat apa? Melet-melet gitu. Yes, akhirnya aku punya boneka boba. Boba rasa jeruk, rasa apel, rasa stroberi, rasa coklat, rasa nanas, rasa original. Ini yang jumbo, besar. Aku bingung deh. Yuk, kasih nama buat boba. Kasih tahu aku. Abang, aku mau pesan es krim stroberi. Yeay, aku dibikin. Yeay, jangan dikasih tanah. Aku gak mau yang stroberi aja. Ih, udah jorok. Dikasih air, dikasih dicampur-campur lagi. Ih, aku gak mau. Jorok itu. Aku kan maunya yang stroberi aja. Oke, masuk. Bambang masuk. Joko masuk. Tommy masuk. Pokoknya masuk semua. Loh, itu tidak bisa masuk, Maimunah. Aku dapat yang paling gede, tapi itu tidak bisa masuk. Ya udah, masuk Siti, masuk Rohai. Si Maimunah dapat sandal, guys, nggak diterima. Terus dia datang lagi, bawa kacamata lagi, tetap tidak bisa masuk Maimunah. Dia putar balik lagi, dia cari lagi, guys. Dia datang lagi bawa sisir, tetap tidak bisa lagi. Dia pergi lagi, kira-kira apa lagi guys ya yang dia bawa ini. Sampai malam dia tidak bisa masuk guys. Tuh, salah lagi yang dia bawa guys. Tutup pintu. Guys, ada perombaan nih. Kalian pilih yang mana guys? Aku pilih pocong karena pasti dia lompat-lompat tuh pasti cepat. Ayo pocong cepat. Ya, pocongnya kalah guys. Kalian tim mana nih? Ada apa aja ya? Aku ada Upin, ada Ipin, ada Doraemon, terus ada boneka apa? Ada Spiderman. Kalian pilih yang mana guys? Langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow ya guys.
Kak Yayan baru pulang dari pesta ya. Dia mau ngebersihin mukanya yang penuh dengan make up yang agak tebel ini ya. Tapi dia tetap cantik guys. Kita lihat diteplok-teplokin apa tuh, semacam kayak masker muka ya, atau bisa jadi ini kayak penyegar muka atau pelembab gitu ya. Duduh kayak pocong. Oke, langsung kinclong. Ini Mbak Yayan langsung diambil ya softlensnya. Oke, dikasih cairan khusus buat mata biar nggak perih guys. Soalnya ngambil-ngambil kayak gitu kan harus profesional gitu ya. Kalau nggak nanti kecolok tuh mata. Oke, masih dikasih masker lagi guys biar bisa buat prosotan. Tuh muka glowing banget ya, sama tangan saya aja. Aduh, beda jauh itu mukanya putih dan cantik sekali. Aduh, ini dikasih cairan apa aja bisa buat prosotan bener ini, glowing. Oke, sudah selesai waktunya tidur. Kemarin dompet dari mangga, sekarang jeruk bali dibikin ala-ala tas gitu ya. Emang dalamnya ada duitnya? Coba dibuka, ya tetap jeruk bali lah. Game ini bisa menemukan kembaran kita. Ih, Lolo, waduh, kasih nilai ya seberapa mirip aku sama dia. Aku sedih. Ada koin tapi harus pakai. Nah, si adik punya lagi nih, kira-kira apa ya?